Sepertinya aku tahu lagu itu, tapi di mana ya? Aha, yuk kita cari tahu dengan kita belajar bersama pada pembelajaran kali ini. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Sipoi, siaran belajar online interaktif dan menyenangkan. Selamat berjumpa kembali dengan saya Hadi Purianto dari SD Negeri Keuangan. How are you? I hope all of you are fine. Saya harap kalian semuanya baik-baik saja dan beri kesehatan. Semoga kita dapat segera melalui mangsa pandemi ini dengan tidak terjadi apa-apa dan diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kali ini saya akan menyampaikan materi dari kelas 1 SD, tema 2 tentang kegemaranku, subtema 1 gemar menyanyi dan menari, pembelajaran pertama. Sebelum kita mulai, alangkah baiknya saya sampaikan tujuan dari pembelajaran ini. Tujuan dari pembelajaran ini, 1. Siswa dapat mengidentifikasi ungkapan sayang untuk orang tua melalui lagu kasih sayang. 2. Siswa dapat membedakan dan melakukan gerak cepat dan gerak lambat anggota tubuh dalam suatu gerak tari. 3. Siswa dapat bermain bersama di rumah dengan sikap yang tepat dan dapat menasehati satu sama lainnya. Ayo kita mulai pembelajarannya. Jangan lupa untuk meminta bantuan kepada orang tuamu, kakak atau adikmu, dan jangan lupa mengucapkan kata tolong. Dan bila telah selesai atau telah dibantu, jangan lupa ucapkan terima kasih. Oh iya, tidak lupa apabila kamu melakukan kesalahan, jangan lupa mengucapkan minta maaf. Mari kita mulai pembelajaran. Sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa bersama untuk kepercayaan kita masing-masing. Tepuk jari satu, tepuk jari dua, tepuk jari tiga, tepuk jari empat, tepuk jari lima, berbunyi semuanya. Ayo kawan duduk rapi, siap berdoa. Tanpa mengurangi rasa hormat kepada agama selain Islam, saya akan memimpin dengan menggunakan ajaran Islam. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Mari kita mulai pembelajaran kita kali ini. Siapa di antara kalian yang suka menyanyi dan menari? Kamu, atau kalian semua suka menyanyi dan menari? Apakah itu salah satu kegemaranmu? Kenapa kalian suka menari dan menyanyi? Betul sekali, bernyanyi dan menari dapat membuat hati gembira. Bernyanyi dan menari merupakan salah satu kegemaran dari anak-anak, orang dewasa, muda, bahkan sampai yang tua. Sebelum dimulai, kalian tadi setelah mendengarkan sekilas tentang cuplikan lagu. Kalian tahu apakah lagu itu? Coba kita dengarkan lagu apa itu. Thank you.
Lagu apakah itu? Betul sekali. Lagu itu berjudul Kasih Ibu, ciptaan dari S.M. Munah. Lagu tersebut bercerita tentang apa? Tepat sekali. Lagu itu tentang kasih sayang seorang ibu kepada anak. Mari kita perhatikan syair lagu Kasih Ibu tersebut. Kasih ibu kepada beta tak terhingga sepanjang masa. Kasih seorang ibu tidak terhingga dan tak tidak dapat diukur sepanjang masa, sepanjang kita hidup. Hanya memberi, tak harap kembali. Kasih seorang ibu hanya diberikan kepada anaknya dan tanpa meminta balasan dari seorang anaknya. Bagai sang surya menyinari dunia, kasih seorang ibu bagaikan atau seperti sinar matahari yang menyinari bumi seisi-isinya. Begitu besarnya kasih seorang ibu kepada anaknya, dan kita sebagai anak harus selalu berbakti kepada ibu kita. Dari syair lagu Kasih Ibu tersebut, mari kita perhatikan kalimat-kalimat di bawah ini. Berikan tanda centang bagi kalimat yang sesuai dengan syair lagu, dan berikan tanda silang untuk kalimat yang tidak sesuai dengan lagu. Anak itu menyayangi ibunya. Sesuaikah dengan syair lagu Kasih Ibu? Tepat sekali. Kalimat ini sesuai dengan syair lagu Kasih Ibu. Kemudian nomor 2. Anak itu tidak menyayangi ibunya. Sesuaikah kalimat tersebut dengan lagu Kasih Ibu? Tepat sekali. Kalimat ini tidak sesuai dengan syair pada lagu Kasih Ibu. Selanjutnya, kita masuk ke Ayo Berdiskusi. Ayo kita dengarkan teks yang akan saya bacakan. Lani senang menari. Lani menari menirukan gerakan-gerakan alam. Lani suka menari menirukan gerakan burung terbang. Lani suka menirukan gerakan daun berguguran. Apa yang sudah dilakukan oleh Lani? Lani ternyata sedang menirukan gerakan-gerakan alam, terutama burung terbang dan daun berguguran. Pada gerakan-gerakan tersebut, gerakan-gerakan tersebut memiliki gerakan yang cepat dan lambat. Ada berbagai macam gerakan-gerakan alam yang cepat dan lambat. Seperti contohnya, dari gerakan lambat, gerakan alam yang terlihat yaitu daun berguguran, pohon ditiup angin sepoi-sepoi, ombak di pantai, dan lain-lain. Sedangkan gerakan cepat dapat terlihat pada burung terbang, kucing berlari, singa berlari, dan lain-lain. Kamu bisa peragakan gerakan-gerakan tersebut di depan kelas ataupun di ruangan. Kemudian, perhatikan soal-soal di bawah ini. Berikan pendapatmu tentang melengkapi tabel sesuai dengan jenis gerakannya. Gerakan lambat atau gerakan cepat? Kamu bisa? Ayo kita mulai. Sudah selesai? Ayo kita cocokkan. Kita mulai dari gerakan berguguran. Gerakan cepat atau gerakan lambat?
Betul sekali. Itu termasuk gerakan lambat. Selanjutnya, burung terbang. Termasuk gerak cepat atau gerak lambat? Betul sekali. Burung berterbang termasuk gerakan cepat. Siapa yang menjawab dengan benar? Kita lanjutkan. Sekarang, kucing berlari. Itu termasuk gerakan cepat atau gerakan lambat? Tepat sekali. Kucing berlari termasuk gerakan cepat. Selanjutnya, pohon ditiup angin sepoi-sepoi. Itu termasuk gerakan cepat atau lambat? Kamu hebat. Pohon ditiup angin sepoi-sepoi termasuk gerakan lambat. Terakhir, ombak di pantai. Itu termasuk gerakan apa? Cepat atau lambat? Pintar. Ombak di pantai termasuk gerakan lambat. Dan selanjutnya, kita masuk ke Ayo Mengamati. Ayo kita dengarkan teks yang akan saya bacakan. Dengarkan cerita ini baik-baik ya. Adik suka menari. Adik menari di depan kaca. Kakak melihat sambil tersenyum. Kakak menasihati adik. Latihan membuat adik pandai menari. Apakah kalian setuju dengan kakak di dalam cerita? Apakah yang dilakukan kakak benar? Apa pendapatmu jika adikmu suka menari? Nasihat apa yang dapat kamu berikan pada adik? Namun, bila kamu tidak mempunyai adik, bisa memberikan nasihat atau pendapat kepada kakakmu. Lalu, kita kerjakan tugas di bawah ini. Apa saja yang adik harus lakukan jika ingin menjadi penari? Tuliskanlah 4 hal yang adik harus lakukan. Sebagai contoh, kalian lihat nomor 1. Nomor 1 sudah ditulis sebagai contoh, yaitu menonton pertunjukan adalah hal-hal yang harus dilakukan oleh adik. Lalu, coba kalian amati apalagi yang harus dilakukan adik jika ingin menjadi penari. Silahkan kamu tulis pada nomor 2, 3, dan 4 yang ada di lembar jawab. Sudah selesai? Boleh kalian tuliskan apa saja hal yang harus dilakukan untuk menjadi penari? Mintalah bantuan kepada orang tuamu apa saja yang dapat kamu lakukan untuk menjadi seorang penari. Selamat mengerjakan. Baik anak-anak, sampai di sini pembelajaran kita. Dan sebelum kita akhiri, apa saja yang telah kamu pelajari pada pembelajaran kali ini? Sudahkah kalian memahami tentang perasaan kasih sayang kepada orang tua? Apakah kalian sudah memahami gerakan apa saja yang dilakukan dalam gerak tari? Sudahkah kalian memahami tentang gerakan cepat dan lambat? Dan yang terakhir, apakah kalian tahu bagaimana cara menasihati adik? Sebelum kita akhiri, alangkah baiknya kita berdoa bersama-sama agar
besok kita dapat bertemu lagi dan dapat belajar bersama lagi di kesempatan yang lainnya. Berdoa mulai. Selesai. Sebelum kita akhiri, yuk kita semangat dengan menyanyikan sebuah lagu. Yuk, ikuti Pak Hadi. Satu jari kanan, satu jari kiri, digabung jadi satu, jadi jembatan kuat. Dua jari kanan, dua jari kiri, digabung jadi satu, jadi kamera cekrek. Tiga jari kanan, tiga jari kiri, digabung jadi satu, jadi menara tinggi. Empat jari kanan, empat jari kiri, digabung jadi satu, jadi kelinci lompat. Lima jari kanan, lima jari kiri, sampai jumpa, kita bertemu lain waktu. Demikian yang dapat sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tetap semangat belajar di mana saja, kapan saja, kalian luar biasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.